Hai guys, kembali lagi dengan aku Sheryl. Hari ini aku pengen ngajakin kalian lihat-lihat pesawat tempat aku bekerja. Dan aku mau sedikit tutorial, aku pengen ngasihin kalian lihat gimana sih cara mengoperasikan fasilitas yang ada di pesawat aku. Kemudian pengen ngajakin kalian jalan-jalan, terus ngajakin kalian lihat lavatory atau kamar mandi, toilet yang ada di pesawat. Kemudian pokoknya jalan-jalan lah di pesawatnya aku. So pastikan kalian nonton videonya sampai habis. Mbak, hari ini kita mau jalan-jalan di pesawat. Mbak, kenalin dirinya Mbak. Halo, selamat. Jadi selamat apa ini? Selamat pagi ya. Selamat pagi. Perkenalin, aku namanya Intan Wiyasari. Bisa dipanggil. Ntar aku tulisin di sini Mbak Intan. Nama Instagramnya Mbak, Intan Nopul. Ya, Intan Nopul. Ntar dicantumin ya, di sini Mbak. Makasih, jangan lupa di. Hari ini Mbak sebagai SMA. Saya sebagai SMA hari ini. Makasih Mbak. Kita akan nyamperin Mbak Upin. Halo guys. Hai Mbak. Kenalin diri Mbak. Namanya Mbak. Ya. Panggilannya ya, Mbak di sini ya. Instagramnya di sini. Jomblo Mbak? Enggak. Udah ada yang punya guys. Kita hari ini mau kita lagi di kursi bisnis, di bagian bisnis. Oh, dan orang. Mbak Elvin bakal jelasin apa? Kursi bisnis dan cara pengoperasiannya. Ya Mbak, boleh ya Mbak, bantu biar ya, teman-temannya pada tahu. Sebelumnya aku pengen kenalin juga ada Mbak Seri Helen. Seri Helen panggilannya Mbak. Helen. Nama Instagramnya Seri Helen. Mbak Seri Helen. Oke, di sini ada Mbak Yeltin yang bakal jelasin cara pengoperasian fasilitas kursi bisnis di pesawat Batik Air. Sebelumnya aku pengen nunjukin dulu ini bagian kursi bisnisnya kita. Di belakang itu bagian kelas ekonominya. So kalau kalian naik ke bisnis maka posisinya akan seperti ini. Untuk di bisnis itu ada 2 kursi, kalau di belakang itu dia ada 3 kursi. Silakan Mbak. Yang pertama Mbak. Iya ada ini apa namanya? Headrest ya. Bisa di. Bisa. Tombolnya ada sebelah sini ya guys. Jadi kalau di bus itu tinggal pencet aja terus. Kalau dipencet sambil dimundurin kursinya ya Mbak. Kemudian Mbak, ini bantalnya bisa digeser-geser sesuai dengan yang kalian inginkan. Iya. Terus kalau mau makan kita juga ada mejanya untuk bisnis, itu dibukanya dari samping. Silakan Mbak. Terus dia juga bisa didekatin ke kalian. Tuh. Kalau misalnya mejanya nggak muat, kalian juga bisa pakai di bagian sini atau di ini. Press. Ya, makasih Mbak. Terus di bagian bawahnya juga ada buat tempat chargeran. Ini bisa digunakan selama penerbangan kan? Ini bisa digunakan selama penerbangan. Kalau di bagian sini ada life vest buat emergency. Ada 2 khusus untuk penumpangnya. Terus ini tombol tadi yang buat nge-reclaim kursinya ke arah belakang. Sabuk pengamannya Mbak. Lupa. Ada sisir aku. Gak apa-apa Mbak. Cara penggunaannya tinggal di-klik dan dikencangkan. Untuk bukanya Mbak maaf. Terima kasih Mbak. Makasih Mbak. Dadah. Oke guys, kita sekarang mau nyamperin Mbak Intan. Mbak Intan, maaf, boleh nanya-nanya Mbak? Tadi kan udah dijelasin sama Mbaknya soal kursi, soal bagian bawah. Dan sekarang aku mau minta izin Mbak, mau minta penjelasan untuk di bagian atasnya. Ada apa aja ya Mbak untuk fasilitasnya? Fasilitasnya di sini kalau misalnya penumpang ya? Untuk penumpang Mbak. Mau manggil FA-nya atau pramugarinya, kalau misalnya membutuhkan sesuatu atau apapun itu bisa menekan tombol ini. Untuk memanggil pramugarinya ya Mbak. Sepertinya akan ada bunyi, jadinya pramugarinya mengetahui kalau misalnya ada penumpang yang membutuhkan bantuan. Kapan aja Mbak untuk boleh nekan tombol itu? Untuk tekan tombol ini biasanya namanya tergantung dari penumpangnya. Iya Mbak. Penumpangnya akan membutuhkan sesuatu. Dan juga kalau misalnya ada sesuatu yang berbahaya atau seperti apa bisa ditekan. Kalau misalnya ada yang bahaya berarti boleh tekan ini ya Mbak buat manggil pramugarinya. Iya, tergantung lagi. Iya, kalau misalnya pada
pramugarinya tidak boleh menyamari pramugari karena memang ada prosedurnya tersendiri. Oh, oke, okay. Makasih Mbak. Selain untuk tombol panggil pramugarinya ada apa lagi Mbak? Lampu baca, Mbak. Bacanya kalau misalnya 320 itu ada 3. Ada 3. Oke. Digunakan pada saat biasanya penerbangan malam ya. Kalau penerbangan malam. Tapi ini boleh dihidupin kapan aja ya, Mbak, kalau lampu bacanya? Iya. Boleh. Kapan butuhnya? Kapan butuhnya? Berarti boleh hidupin ya, Mbak. Kalau misalnya kurang jelas bisa dinyalakan. Terima kasih, Mbak. Ada apa lagi, Mbak? Kalau misalnya kedinginan, merasa kedinginan. Kedinginan. Ini ada blower. Ada blower. Diputer ya Mbak? Dimatiin lagi Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak maaf ini apa ya Mbak? Speaker ya Mbak? Iya ini speaker. Kalau ini announcement ya Mbak? Iya. Makasih Mbak. Kalau ini ada. Fasten seat belt sign ya Mbak? Fasten seat belt sign, kalau misalnya dia menyala berarti biasanya ada bad weather. Atau pada saat take off landing. Kalau dia nyala harus digunakan ya Mbak? Harus digunakan dong, selama penerbangan itu harus dianjurkan untuk digunakan. Walaupun sabuk pengamannya mati, tetap harus digunakan. Untuk alasan keselamatan ya Mbak. Mbak, makasih. Makasih Mbak, dadah. Oke, kita hari ini mau keliling ke bagian belakang. Hai Mbak. Ini kursi penumpang. Ini kursi penumpang ekonomi. Ekonomi. Jendela darurat. Ada dua ya Mbak? Iya Mbak. Ada dua jendela darurat. Kalau untuk penumpang ekonomi itu kalau kita kursinya 3-3 ya Mbak? Iya 3-3. 3-3. Nah. Untuk kalian yang suka bingung nomor kursi ya Mbak, A-nya itu dimulai dari dekat jendela, dari sebelah kiri kita nih, A, B, C, D, E, F. Nih nomornya ada di atas. Kalian bisa lihat kalau F berarti tandanya dekat dengan jendela, kalau D itu dekat dengan aisles. Aisles itu yang ini, ya Mbak. Terus kalau kalian yang belum tahu, ini adalah lampu untuk keadaan darurat ya Mbak. Iya. Kalau misalnya dalam keadaan gelap, nggak cuma darurat sih, tapi kalau dia dalam keadaan gelap itu tuh lampunya akan menyala gitu kayak warna apa sih, hijau-hijau, stabilo gitu kan Mbak, terang. Terus, oh iya tadi lupa Mbak, di depan juga ada apa ini? Oksigen compartment. Jadi kalau misalnya terjadi keadaan darurat dan kita butuh oksigen tambahan, maka akan keluar dari sini. Untuk fasilitas penumpang ekonomi di bagian atasnya sama persis seperti kelas bisnisnya juga. Oke, yuk Mbak kita jalan-jalan ke belakang. Ini ada berapa seat Mbak? Di sini ada 29 row. 29 ekonominya. Nomornya sampai 29. Oke, Mbak. Jumlah total kursinya 144 ya Mbak. Di depan 12 untuk kelas bisnis. Oke, jalan lagi. Ini kita ke bagian galley, guys. Ini dapurnya kita. Tara. Oke, aku mau balik kameranya dulu, guys. Oke, guys. Sekarang Mbaknya bakal ngejelasin lavatory. Lavatory itu ntar aku balik lagi deh, Mbak, kameranya. Lavatory itu artinya kamar kecil buat kalian mau pipis, sakit perut tuh bisa kan ya, Mbak? Pup di pesawat itu bisa, guys. Terus di sini tuh ada tandanya. Kalau lampunya hijau itu berarti tidak ada penumpang di dalam lavatorinya. Kalau misalnya dikunci, Mbak maaf boleh tolong kunciin. Nanti dia lampunya bakal berubah ke warna merah. Nah, itu artinya ada penumpang di bagian dalamnya. Kalau ada penumpang, maka di bagian dalamnya tuh dia akan berwarna merah ya Mbak. Kalau misalnya hijau itu artinya tidak ada penumpang. Cara pembukaannya Mbak boleh maaf dipraktekin Mbak. Iya, diputar ya. Silahkan, tuh, lavatorinya seperti ini. Oke, okay. Dari mana nih? Itu dulu deh Mbak, itu apa sih Mbak? Oke, okay. Ya, maaf ya Mbak, aku di sini sebagai penumpang, jadi aku pura-pura nggak tahu gitu ceritanya. Jadi di sini adalah tempat kalau misalkan nih ada ibu-ibu yang bawa anaknya dan mau ganti popok. Ibu-ibu bawa anak mau ganti popok bisa di sini ya Mbak? Iya, ditutup dulu Mbak, nggak apa-apa, terima kasih.
ganti popok. Oke, Mbak, makasih. Di sini ada cermin. Ini ada bunga sebagai penghias. Kalau misalnya Mbak, maaf, saya boleh izin untuk buka toilet kok? Iya. Terima kasih, Mbak. Ini itu di bagian dalamnya nggak ada air. Ini tuh jadi pertanyaan, Mbak. Pertanyaan orang-orang, Mbak, gimana cara saya mau pup kalau nggak ada air? Enggak, Mbak, di sini bisa. Kalau misalkan pup, ya tinggal pup aja ya. Iya. Kalau untuk ngeflasnya itu ada bagian sini. Iya. Cuma dia itu nyedot, tapi emang kalau misalnya nggak digunakan tuh dia nggak ada air. Nggak ada air. Kalau misalnya kalian mau pup, lebih disarankan kalian bisa ngisi air dulu kan, Mbak? Iya. Yeah. Misalnya kalian minta air ke pramugarinya atau nampung dari sini terus simpan ke sini. Yeah. Jadi nanti airnya tuh dia nggak langsung turun. Kalau kalian nggak flush, jadi airnya itu tuh bakal tetap bertahan di situ kan, Mbak? Tuh. Nah, kalau sudah selesai tinggal kalian flush ke bawah. Mbak, terima kasih. Mbak, maaf, boleh ditutup lagi nggak apa-apa, Mbak? Oke. Mbak, makasih. Di sini ada tisunya, tisu roll. Kemudian ya di bagian sini ada korsetnya, sabunnya, ya. Di sabunnya di sini. Nanti dia keluar. Terus di bagian sini airnya. Kalau merah ini apa, Mbak? Oh, ini bisa panas dingin ya, Mbak? Panas dingin. Ini bisa diputar loh. Kalau mau panas ke arah sini, kalau mau dingin ke kiri panas, ke kanan dingin ya, Mbak. Airnya nggak boleh diminum ya, guys? Nggak boleh diminum, guys. Dan di sini ada tempat tisu lagi. Ya. Ini ada tempat tisu lagi. Terus di atas ini buat ngedeteksi kalau ada penumpang yang nakal. Ngerokok di dalam kamar mandi kan nggak boleh tuh. Nah, alat ini bakal ngedeteksi. Ya, dan bakal ada aura atau ada bunyi-bunyian ya, Mbak, kalau misalnya ada yang ngerokok. Bahkan di kokpit pun ada tandanya, akan ada tulisannya kalau ada orang yang ngerokok. Terus, Mbak, ini untuk apa, Mbak? Nih, kalau misalnya airnya nggak turun, kalian bisa tarik yang ini. Oh, bakal turun tuh, ya. Tuh, dia turun pelan-pelan. Terus kalau misalnya mau buang sampah, Mbak? Mau buang sampah, bingung, ya? Mbak. Nih, sudah cuci tangan, nih, sudah kan? Cuci tangan. Bersih-bersih. Nih, ditekan aja, terus buang ya. Oke. Mbak, terima kasih. Mbak, maaf, cara kunci kamar mandinya, Mbak. Mbak, aku mau ikut masuk. Ini ada pegangannya ya, guys. Iya, pegangannya, guys. Jadi aku masuk berdua sama mbaknya, kita bakal lihat. Nih. Ini ada. Nah, ini dulu ya. Kalau yang ini itu tempat kita naruh apa namanya? Baju kita ya. Kalau misalkan kita mau ganti pakaian, ini sebagai pegantungan bajunya gitu. Kalau mau ganti pakaian bisa gantung di situ ya, Mbak. Terima kasih. Terus kalau untuk kuncinya ini kan masih biru tuh, artinya masih bisa kebuka nih pintunya. Kalau misalkan kita geser ke sini, maaf ke sini, tuh lampunya dia bakal lebih terang karena posisinya kita di dalam kan, iya, udah kekunci dan kita bisa dibuka-buka lagi kayak gini. Kalau mau keluar kita dibuka, geser aja terus bisa keluar kan. Jadi gini, guys, kalau misalnya kalian kunci pintunya, lampunya itu akan otomatis terang ya, Mbak? Iya, tuh berubah. Tapi kalau kalian buka kuncinya, maka dia akan gelap lagi. Mbak, terima kasih. Mbak, sedikit ya. Pengap ya, Mbak? Mbak, maaf. Lupa, Mbak, di sini juga ada AC-nya kok, guys. Jadi kalian gak kan kepanasan. Di sini juga nih kalau misalkan kalian kekunci. Ya, kekunci atau enggak gimana gitu. Ada kan, yang kalian butuh nanti sesuatu, tekan. Bisa tekan ini. Boleh dicoba, Mbak? Nah, tuh ada bunyinya. Ini untuk sinyal ke pramugarinya. Kalau kalian tekan ini berarti di laboratorium lagi butuh bantuan gitu. Oke, okay, terus dimatiin lagi kalau udah selesai. Kalau ini tandanya, kalau dia lampunya nyala, berarti kalian harus kembali ke tempat duduk. Ini tuh sama dengan fasten seat belt sign, yeah, ya, Mbak. Terus di sini tuh ada buat ngecharge apa sih, buat cukuran gitu loh. Ya, yeah. Ya, yeah, baiklah. Terima kasih, guys. Terima kasih, Mbak. Mbak, maaf, boleh sedikit melihat Gelly? Boleh. Nggak secara detail kok, Mbak. Ini kita kayak cuma ya melihat seperti apa sih Gelly-nya pramugari. Take off landing kita duduk di sini. Kita menggunakan seat belt yang oke. Mbak, terima kasih. Ini itu tempat escape slide yang luncuran itu kan, Mbak? Nah, pesawat kita itu canggih banget, guys. Apabila terjadi emergency, ketika pintu ini dibuka, slide-nya itu langsung mengembang. Iya, benar ya, Mbak?
Nah, nggak perlu kalian buka secara manual. Dan kalian tidak boleh membuka pintu ini sembarangan. Kecuali sudah ada perintah dari pramugarinya ketika keadaan darurat saja. Benar ya, Mbak? Terus apa ya, Mbak? Ini? Ini air panas. Air panas. Iya. Bikin teh kopi. Ini juga ada blower. Blowernya juga nih. Blower itu AC guys, buat pramugarinya kalau panas. Ada ya, Mbak? Ya. Ini buat cuci tangan. Boleh Mbak, maaf dipraktekin sedikit. Cuci tangannya dibuka dulu ya. Ini namanya gelising. Kalian bisa cuci tangan di sini. Tuh, keren banget kan, guys? Ini buat simpan peralatan-peralatan drawer-drawer gitu ya, Mbak. Ini tempat tas-tas pramugari. Ini tas mbaknya ya. Mbak, ini namanya apa? Ini buat servis makanan ya, Mbak? Namanya troli. Terus ini kan kalian pasti bingung kok mejanya kecil. Kalau perlu kita bisa tambahan meja. Mbak, maaf, boleh dibantu, Mbak? Ini geser, dibuka. Tuh. Canggih banget. Maaf, ditutup lagi, Mbak. Terima kasih. Ini seru, ngerepotin banget sih. Ini troli. Kalau full ada bisa 6 troli untuk 1 2 3 4 5 6 7. 7 troli besar. Kita kalau troli besar itu dia namanya full troli ya, Mbak. Kalau full troli itu dia menggunakan satu tempat. Kita juga punya half troli. Kalau half troli itu hanya setengah aja. Terus apalagi ya? Ini oven. Oven nih. Biasanya cuma kita ngangetin makanan. Manas-manasin makanan. Makanan cara bukanya gini. Ya, itu dia, guys. Terima kasih, Mbak. Apalagi ya? Sudah ya kayaknya, Mbak? Secara umumnya sudah. Terima kasih Mbaknya udah diajakin jalan-jalan ke Gelinya. Iya, Mbak. Mbak, maaf, ini apa ya? Ini adalah PBI. Jadi kalau misalkan asap-asapan, kalau ada kebakaran ya. Asap ini, ya, sebagai pelindung. Apa namanya? Pernapasan kita pada saat pemadaman api. Oh iya, ini nih. Oh, ini namanya PA. Untuk cara penggunaannya sepertinya nggak usah ya, Mbak. Pokoknya ini buat bisa telepon kemana aja nih, Mbak? Bisa telepon ke Mbaknya, bisa telepon ke kokpit atau kaptennya. Terus, ini kita punya kursi di bagian tengah untuk pramugarinya juga. Nggak usah lah, Mbak, dibuka, nggak apa-apa lah ya. Dan ya, terima kasih guys. Ini pesawat aku guys, pesawat kita. Kita itu aman banget. Oh iya, kita juga punya airfly. Di pesawat Batik Air itu kita ada airfly. Dan kalian gak usah takut, amit-amit ya, Mbak, emergency. Bentar aku balik kameranya, boleh ya, Mbak? Nah, amit-amit kalau misalnya terjadi emergency, kita tuh udah komplit, ada first aid kit. Itu tuh buat kalau misalnya ada yang luka-luka gitu ya, Mbak. Terus gitu lagi ya, kalau misalkan nih kan penumpang tuh suka apa tuh, salah narok ya, narok. Salah simpan. Buat kalian nyimpan barang. Tapi kalau tempat yang ada tanda-tandanya seperti ini, kalian tidak boleh masukin barang-barang. Bener ya, Mbak? Apalagi ya, sepertinya sudah. Oh, meja, Mbak, pengoperasian kelas ekonomi. Sombong banget ya, kita cuma ngejelasin kelas bisnisnya. Jadi seperti okay, ini, guys. Gini ya, kita duduk nih kan. Kalau untuk meja, aku balik kameranya ya, Mbak. Boleh. Terus, kalau misalnya kalian perlu apa space pas mau ngambil tempat duduk, ini ya bisa diangkat ya. Silakan, Mbak. Tuh. Tapi pada saat take off landing harus diturunkan supaya pada saat amit-amit terjadi emergency, ini tuh bisa digunakan sebagai pegangan ya, Mbak. Iya. Sebagai pegangan. Terus, Mbak, kalau di kelas ekonomi, kalau mau nurunin sandaran belakang bisa enggak, Mbak? Bisa. Tekan tombolnya sama terus sambil didorong. Ya. Yeah. Kalau mau dibalikin, ditekan lagi, tarikin ke depan. Untuk bagian atasnya sama ya, guys. Terus ini cara membuka mejanya, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Terus di bagian sini, ini pesawat yang nggak ada IV. IV itu TV, karena kita di pesawat ini menggunakan airfly ya, Mbak. Nah, jadi kita nggak ada TV. Kalau misalnya ada TV, dia nggak ada airfly. Mbak, terima kasih banyak. Mari kita ke depan, Mbak. Kita jalan-jalan keliling ini pesawat aku, guys.
Oke guys, jadi gitu aja penerbangan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Dan kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan komen di bawah. Terima kasih guys.